Matur nuwun sedulur di Senepar, mau pawartos 5 Simpang 5 TV. Ya iku wisata Lengkopang sing ana ning kawasan desa wisata Rahtau Ngebok Kudus. Nyuguna konsep wisata sing menarik karo pengunjung nikmati sajian panganan lan berendam ning aliran kali saka Gunung Muria. Aliran banyu kali sing ngalir ning antara bebatuan nganti gawe swara gemercik gawe pengunjung betah suwe-suwe ning kono. Saliyane iku lokasi iki uga nyediakno kolam renang karo banyu pegunungan murni sing ngalir. Panggon wisata karo konsep unik menarik warga Jobo Kudus kanggo nikmati. Ari Murdianto, salah siji pengunjung saka Tangerang, sing sengaja mampir pas berkunjung ning omahe dulure sing ana ning Kudus. Awale golek referensi ning internet, lokasi wisata iku menurute uga menarik lan ramah ning kantong. Rego tiket mlebu per wong dikenai biaya Rp10.000. Menurut Agung owner Lengdopang, konsep wisata alam sengaja disuguhno kanggo gawe pengunjung betah lan rileks. Ning dino biasa pengunjung iso nyapai 500 wong, sedangkan ning dino prei pengunjung iso nyapai ewonan wong. Menarik, bagus sih. Ini kalau di mana? Di daerah sekitar Jabodetabek itu seperti di Sentul, Mas. Banyak yang seperti ini, kafe-kafe pinggir sungai gitu. Bagus sih ini. Untuk keluarga juga oke ya? Iya, anak-anak suka bermain air. Terus selain itu kalau untuk makanannya atau kulinernya tuh? Kulinernya enak, makanannya juga apa, minumannya, pilihannya banyak. Sendiri atau keluarga atau? Kalau di sini banyak kan keluarga sih, Mas. Keluarga ya? Kalau bermain air atau gimana? Di sini gini klub ya, bisa main air sambil makan gitu. Nanti mungkin tak kasih ikan di air, jadi bisa menikmati alam sambil makan, sambil ada nanti ada ikan-ikannya. Itu rencana ke depan ya? Rencana ke depan. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.